Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari melatih karyawan hotel cara melakukan pertolongan di air. Karyawan hotel mendapat pelatihan cara pertolongan di air oleh personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari Jumat sore. Pelatihannya mulai cara menolong korban yang cedera saat berenang hingga melakukan pertolongan pertama. Para karyawan hotel juga diberi pengetahuan cara menggunakan alat pelampung tali serta memindahkan korban. Pelatihan kali ini di teman-teman dari karyawan Swiss Bell Hotel, kami memberikan pelatihan pertolongan pertama, itu ada bagaimana teknik CPR atau resusitasi jantung paru, bagaimana kalau korbannya henti nafas, henti jantung, dia melakukan pertolongan. Kemudian kebetulan hotel ini punya alat pacu jantung, ya itu juga kami ajari bagaimana penggunaannya supaya mereka bisa gunakan apabila terjadi keadaan emergensi. Kemudian kita karena ada kolam di sini, jadi kita ajari juga bagaimana pengetahuan untuk water rescue. Memang sangat kompeten di bidang ini ya, selamat menyelamatkan ini. Supaya apa? Supaya paling enggak rekan-rekan di tim kita di Swiss Bell Kendari itu punya dasar dan tahu apa yang harus dilakukan saat memang terjadi hal-hal yang memerlukan pertolongan pertama atau penyelamatan di kolam. Latihan ini diharapkan bisa mengurangi risiko kecelakaan pengunjung saat beraktivitas di kolam renang. Dari Kendari, Febriana Tameng, iNews memberitakan.